Surabaya, ya sudah. Pak Ferry, saya salaman sudah saya deliver ya. Sudah. Apa ya? Jadwal. Jadwal. Far. Far. Ya, kemudian apa namanya infrastruktur. Infrastruktur sudah mulai ini, jadi sudah deliver. Jadi sudah bisa kembali fokus ke keluarga. Baik kabar pelatih apa timnas merekrut pelatih striker dari Korea Selatan itu. Ya memang untuk meningkatkan kualitas timnas ya kita harus memperkuat tim ya, kedokteran, medis, pelatih ya. Kalau kita lihat memang kan salah satu kelemahan kita ketika kita bermain beberapa kali misalnya waktu lawan Irak kita sudah ngepung ya, kita tidak bisa menciptakan gol, tetapi ketika babak kedua kita kena gol dua kali ya. Memang bagaimana meningkatkan kualitas daripada goalkeeper dan striker ya dengan pelatih yang lebih baik ya. Pelatih goalkeeper kita baik sekarang, kita Coach Sintayong menambah pelatih buat striker. Pak, soal ngasih pelatihan kata Pak Yunus kemarin tanggal 18 nggak tahu, Pak Yunus lebih ngerti dari saya nggak bisa jawab. Yang pasti aturannya kita tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggal ya. Mungkin tanya Pak Yunus dapat dari mana. Ya. Kalau ya. Masalah di GBK dari AFF ada pengunduran nggak dari AFF? Kata infonya ada pengunduran jadwal nggak Pak? Saya belum dapat tertulisnya. Kalau memang diundur ke Desember lebih baik. Pak, lawan Australia di GBK. Lawan Australia di GBK katanya Pak. Maunya media? Maunya di mana? Maunya media di mana? GBK. GBK Pak. Di GBK. Ya kita ikutin media. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak.